Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ke-189, alhamdulillah ini hari terakhir dari minggu ke-27, teman-teman. Dan kondisi ayam alhamdulillah sehat. Berarti ini kita anggap sudah umur 27 minggu, teman-teman. Tepatnya hari Selasa 2 Januari 2024. Baik teman-teman, hari ini tadi teman-teman sudah menyaksikan untuk video dari awal sampai sekarang ya. Kondisi ayam ini basah-basahan teman-teman ya. Basah-basahan. Jadi ini tadi kita semprot pakai antisep teman-teman ya. Menggunakan antisep sebagai langkah pencegahan penyebaran penyakit teman-teman. Ini tadi sebenarnya ada dua pertimbangan ya, antara diberikan secara minum ya, diminumkan atau kita semprot teman-teman. Jadi kalau kita lihat lagi antisep ini ya teman-teman, antisep untuk indikasinya teman-teman bisa lihat nanti ya. Ini teman-teman, membasmi kuman penyakit yang mudah menyebar di kandang, juga sebagai cacar, luka, dan infeksi kulit. Langsung saja ini saya bacakan, nggak begitu jelas ya, nggak bisa fokus ini. Baik, ini aturan pakainya ada beberapa macam ya. Dioles pada pengobatan cacar, luka, dan infeksi kulit 3 mili tiap 2 liter air minum untuk bisa untuk minum ya teman-teman ya. Mencegah korisa pada peralihan musim, mencegah penularan penyakit ayam yang sehat dalam satu kandang, membunuh kuman-kuman yang dapat menyebabkan ND atau tetelo itu ya, korisa, kolera, tipoid, dan pulorum. Yang ketiga, 3 mili tiap 1 liter air dengan memercikkan atau menyemprot kandang untuk membunuh kuman dan menghilangkan bau. Jadi ini saya pakai cara yang ketiga, 3 mili tiap 1 liter air disemprotkan teman-teman. Dan mudah-mudahan ini sebagai langkah pencegahan untuk penularan ya, karena di sini ada beberapa kandang ya. Terus beberapa periode nanti khawatirnya justru cepat menyebar teman-teman ya. Jadi tidak saya kasih minum, tapi saya semprotkan dengan takaran itu tadi. Terus kemudian basah teman-teman ya, agak basah, agak pekat untuk ayamnya, agak saya basahin. Oke, itu mudah-mudahan itu ada perkembangan ya. Ini mengenai ayam nggak ada masalah, mengenai pakan nggak ada masalah, mengenai tempat minum nggak ada masalah teman-teman. Justru mengenai tempat minum, bisa disemprot. Berarti dua manfaat ya. Sekaligus kalau teman-teman ingin membersihkan bisa pakai antisep juga ya. Ini udah sering kita lakukan di video-video sebelumnya teman-teman. Utamanya saat ayam masih kecil ya. Terus langsung saja ke masa produksi atau produksi hari ini. Minggu ke-27 adalah 95%, sama dengan minggu kemarin. Akan tetapi beratnya saja yang membedakan ya. Berat 60,2 gram per gram per butirnya teman-teman. Terus untuk kebutuhan pakannya 114 gram per ekor per hari teman-teman. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk periode atau kesempatan kali ini ya. Untuk yang belum kita bahas mengenai telur ya. Nah ini teman-teman, tadi sudah saya panen, ternyata agak sorean dikit keluar lagi teman-teman. Nah ini sisa ini keluar, jadi ini keluarnya sore teman-teman. Nah ini kalau teman-teman masih anget ini, ikut kesemprot ini tadi. Jadi kalau teman-teman agak berbeda waktu, otomatis itu akan mempengaruhi jumlah telurnya juga teman-teman, karena agak sorean dikit ini tadi terbukti bertelur juga, ada yang baru bertelur. Jadi harusnya hari ini kan tambah dua ini ya. Kalau ini tadi kita agak cepat langsung pulang, berarti
otomatis produksinya hanya 72 saja. 72 berarti tambah ini, berarti hari ini adalah 24%, teman-teman, 74 butir. Baik teman-teman, itu saja teman-teman untuk video kita kali ini. Mudah-mudahan video sederhana ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, dan juga pastikan klik tombol lonceng supaya teman-teman dapat pemberitahuan dari video-video saya selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.